Setelah lagi tuh belok kanan lur arah jembatan gantung. Ini ada pertigaan lur, saya nanti belok kanan arah Tunjung Berduren sana. Jalurnya Jepang. Oh iya, menuju jembatan gantung Tunjung, tapi ini jalannya lurus dan rusak loh, depan SMP Negeri 2 Jatilawang. Pak Gentan peri burung pisang. Ini bukan panmanuk kan ya? Ya iyalah, jalurnya alus lur. Dulu saya lewat ini rusak, ini udah alus. Lewat tepi makam besar yang ntar lagi juga belok kiri arah jembatan gantung Tunjung. Selamat datang Kampung KB Upaya Mandiri Desa Tunjung Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas. Ini ada pertigaan lur, saya ke kiri dekat dengan jembatan gantung lur Tunjung. Nah, tempatnya Widi dulu pernah kesini juga, melor Desa Tunjung. Ntar lagi jembatannya kelihatan lur. Jembatan ini hanya untuk kendaraan roda 2 lur, kalau roda 4 nggak bisa lewat sini. Lur, jembatannya lur di depan tidak kelihatan. Ya ini saya tak melewati jembatan dulu. Oh, jembatan gantung Tajung. Thank you.
mencoba melewati jembatannya, Mbak. Gelundang-gelundang. Ah, ini gelundang-gelundang. Sakit nggih Pak, nyun sewu nggih Pak, derek langkung. Oh, udah dibau, jadi udah nggak gelundang-gelundang Mas, ini lur udah nggak goyang banget. Ini udah asik. Ya, ada Pak petugas. Nah, ini petugasnya. Nah, ini anak. Mau disit? Dari jembatan Tunjung ini lanjut arah Jatilawang. Tapi itu di depan nanjak loh. Nah, ini lor, nanjak lagi lor. Nah. Itu jalan besar di depan lor, tapi ada kotoran jalan tembusnya, ini jalannya ini lur. Kalau dari Blokerti ini ada menara sebelah kiri berarti ini. Atau Satria Palajan lagi perbaikan atau jalan dicor ini lur, di sini Jatilawang bangun ke arah timur. Ini yang arah Jatilawang nyata udah selesai ini lur, tinggal tadi yang Tunjung ke arah barat.